Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'rifin wa ta'kidin salim. Ini sekarang. Dan bermula fasahah pada kalim, pada kalam itu, itu daripada tanafur kalim dan dha'if ta'lif, ta'lif dan ta'kid itu sejahtera ia. Jadi fasahah pada kalam guru sejahtera daripada lihat perkara hati. Yang pertama tanafur antar kalimat. Ya, ini beda dengan tanafur ilikut. Ilikut tanafur huruf antara halumain, ini tanafur. Menyonyok tanafur antar kalimat. Menyonyok dari satu kalimat hanya tanafur. Pada kata sempat dengan kalimat yang kedua hina terjadi tanafur. Berarti nyo yang cocok contohnya baru ular lari lurus. Jadi ular lari lurus idano tanafur antar kalimat. Tapi ular ana tanafur, lari ana tanafur, lurus ana tanafur. Tetapi ular lari lurus ana tanafur. Nyekeun tanafur kalim, tanafur antar kalimat. Dan yang kedua bersejahtera daripada dhaif ta'lif, dhaif susunan. Dan yang ketiga bersejahtera daripada ta'kid. Apulu lengkun bermula-mula dengan kalam itu murakab majazan secara majaz. Makna kalam di sini murakab. Karena murakab ada dua. Na murakab yang tamah, na murakab yang nafisah. Yang kalam pada istilah nahu adalah murakab yang tam. Lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Yang murakab tam. Tapi yang dimaksud dengan kalam ini kan murakkab tam, kutip mutlak murakkab secara majaz. Daripada bab itulah nama khas di atas am. Jadi yang dikun kalam yang dimaksud murakkab. Padahal murakkabnya lebih luas daripada kalam. Karena mio kalam disyaratkan mufid, murakkab hanya disyaratkan mufid yang boleh dino murakkab. Wa muqabalatuhu bil mufradi qarinatun lidzalika. Dan bermula mukabalahnya kalam dengan mufrad itu karinah bagi demikian mufrad. Itu begat fasahah na fasahah mufrad na fasahah kalam. Padahal sebalik mufrad murakab dalam bentuk kalam. Zaidun mufrad, ingkama zaidun murakab, tapi kalau kalam. Berarti itu begat pembahagian fasahah na fasahah mufrad na fasahah kalam. Seharusnya na fasahah mufrad na fasahah murakab. Tapi langsung dengan kalam. Berarti dengan kemukabalah kalam dengan murad, jadi terkarina bahwa murid dengan kalam adalah murakab. Maka syumullah murakab yang nakis. Sebagai contoh, in qama zaidun. Dan murakab yang tam. Sebagai contoh, zaidun qaimun. Imama zaidun nakis karena belum najabut. Zaidun qaimun tamufi berarti murakab tam. Maka bermula ta'mim itu sabit pada janibnya artinya kalam. Adapun jihil khabar Malaysia, maka bermula ta'mim pada janibnya kalam itu Malaysia bimukhati menajabut. Maka bermula ta'mim itu sabit pada janibnya kalam. Dalam ta'mim, apa dalamnya? Makna ji, makna kalam Malaysia bimukradin. Yang mana? Jadi gimana mana? Bak sebagian tempat murakab nakis gebutanung lah mukrad. Ini udah dibagi na mukrad na kalam. Mukrad na kalam. Sedangkan na murakab yang ke dalam in koma dejun. Ini adanya hoi damong. In koma dejun. Kutamong dalam hukum kalam, kutamong dalam hukum mufrad. Pada sebahagian tempat, nyat mufrad. Yang ke dalam mufrad dulu. Maka termasuk lafai mufrad menyelam matan sulam. Wadarku mufrad das guna. Wajar kunis batin bidas di kinusi. Kumana idrak nisbah? Makna nisbah
yang kon mukrah. Yang benar itu ini, yang kon mukrah. Jadi ada kon mukrah yang mau nisbah-nisbah yang hana damah. Ataupun yang nisbah tetap nisbah ikahia. Mufrad tak umum. Makna mufrad yang kan nisbah ikahiyah mufrad mendung termasuk nisbah najisah yang mana. Jadi menyertaku umum makna mufrad maka nisbah najisah kita mengulang makna mufrad. Menyertaku umum pengertian kalam maka nisbah najisah kita mengulang kalam. Nyo di sini gup umum makna kalam. Iban gup umum makna kalam yang dikun kalam malaysa bimufradin. Yang kan mufrad kalam mendung. Jadi tersusun dari beberapa kalimat yang bikin kalam. Buhna memberi faedah atau hana memberi faedah. Makanya Zaidun Qa'imun kita mengulang kalam. In qama Zaidun kita mengulang kalam ni. Jadi maka ta'mim pada janib kalam. Jir ke makna kalam ma laisa bimufradin. Wakila dan kerki sesungguh murakab yang nakis yang kita mengulang mufrad. Dan bermula ta'mim itu padanya mufrad. Artinya jir ke makna nah tambah tu kan ayat be ayamir tu ayat ta'mim. Maka bermula ta'mim itu padanya mufrad. Artinya bermula mufrad itu malaysa bikalam. Nyuno maka bermula ta'mim itu pada janibnya kalam. Artinya bermula kalam itu malaysa mufrad. Agak menang kan? Jadi kalau doa zamirnya, doa ta'mim pada mufrad. Fat ta'mimu bihi, maka bermula ta'mim itu sabit padanya mufrad. Kibanya ke surah menyemufrad tak umum, artinya bermula mufrad itu barang yang tidak ia dengan kalam. Artinya makna kalam murakab tam, makna kalam murakab tam, mufrad yang ke kalam. Berarti yang kon murakab tam. Maka termasuk mufrad yang murakab yang nakis. Bahwa dianya pendapat yang kedua Mukhtar Sa'ad. Pendapat yang terpilih oleh Sa'ad dalam syarah asal. Tapi wal murajahu al-awalu pendapat yang terjerajah pendapat pun diri-diri aku berhubung malam. Kalau minta nafurin, kendengku minta nafurin ilaf, artinya bersihnya kalam daripada ini lebo, ini perkara yang le. Jadi berukir kalamnya fasahah apabila bersih daripada le perkaranya. No karinah uno beban, no mukabalah dengan mufrad jika karinah majat, sedangkan mufrad dilikur kagak artikan dengan kalimat. Jadi menyo kalam tak mukabalah dengan kalimat hanya hukum kepada murakab yang kentam. Ini yang buka yang kau mana tu? Kusare. Pak Tufam yang dari mukabalah dengan kalam. Yang oi makna mufrad kepada kalimat kan kusare hiliku. Yang tu tapi kau belum. Lama kan ke sana? Lamatan geken fasahatul mufradi. Olehnya ukenya geken wafil kalami. Ketika geku mukabalah mufrad dengan murakab, itunya bahwa geku mukabalah kalam dengan mufrad. Itunya bahwa murid dengan kalam adalah murakab. Maka doa ini ikut. Kecuali kalian nak lamatkan doa ini. Ya, doa lamatkan hana. Yang nak lamatkan kepegat pembahagian pasahah bagi dia. Pasahah pasahah nanti kalimat nanti pasahah kalimat kalam dan beragalim. Tapi dalam makan gekun pun pasahatul mufradi. Lehnya gekun pasahatul kalami. Wal kalami. Jadi pasahah kalam. Dari gekumukabalah kalam dengan mufrad, gefam bahwa murid dengan kalam adalah murakab. Karena yang mukabalah dengan mufrad adalah murakab. Berarti makna kalam murakab. Sedangkan mufrad ini ke kagefam kepada kalimat itu ku syarat. Ya kau itu. Ku syarat. Ini kedua dalam kau ini cerita.
pula doa ilam dari matan patafam terlebih begat. Lamatan hana doa ipan cerita pula. Lamatan hana gubuh mana mufrad dengan mana kalimat yang gubuh degu syare patafam dari matan yang baru terlebih begat. Dari mat namun tak menjadi menentang sesuai terlebih. Menentang. Patafam hana. Ketika mufrad dengan makna kalimat dan kalam dengan makna murakab sehingga sumul kepada murakab yang nakis. Pak yang menentang? Nabi wajah ketika gemukabalah kalam dengan mufrad dilikut juga karinah makna kalam isnan adalah murakab yang tak. Karena mufrad. Kenapa murakab yang tak? Murakab yang nakis. Kenapa murakab yang nakis? Bukan murakab yang tak. Ya, murakab yang mutlak. Mutlak murakab. Kesimpulan hanya membuat murah. Jadi, hek pada surah punya lagi ya. Murid dengan kalam murakab secara umum. Boh manakis, boh dam. Dufang dari dukung mempabalah kalam dengan murah. Yang tak debat di kampung. Makna kalam adalah murakab. Baik nakis maupun dam. Pat dufang idam membandua. Karena gubegah berlawanan dengan mufrad. Ilikot gubegah fasahatul mufradi. Hino gubegah fasahatul kalami. Lawan mufrad kalam. Berarti kalam manaji murakab. Murakab na dua. Na nakis na tam. Banduaro. Yang kaya kaya di tempat berarti mampu. Kalampung. Menyo dah pegah guna murakab-murakab yang nakis ataupun murakab yang dam. Menyo gak buah rada. Kan, gedamin. Menyo yang makna droji, yang makna droji kalam adalah murakab dam. Makna kalam penyanyi makna murid dan jarumnya. Murakab dam, bagaikan mufid. Mufidnya, menyo kepada makna dam. Berarti makna kalam pada istilah adalah murakab yang dam. Tapi yang dimaksud di sini bukan murakab dam, mutlak murakab, baik dam maupun nakis. Uji benar. Karena kalam gupu mukabalah dengan mufrad. Sedangkan mukabalah mufrad adalah murakab. Berarti kalam bermakna murakab, baik dam maupun nakis. Berarti kan makna mustalah ahli. Ini kan yang kemana kalimat? Ini pasahah kalimat, ini pasahah murakab. Yang nah, betul kan? Kolhu min tanapurin, kedengku daripada tanapur, artinya bersihnya kalam daripada ini lekoh pekerjaan. Yaitu tanapur, taklim dan takdim. Wataraka rabian dan ketiga ianya musanim akan diperbuat yang na disebut akannya oleh asalnya. Padahal yang takdim dalam kitab Al-Qis na sabote kuerko. Ina kau jauh leher kubah tabo. Toh yang kuerko ianya itu pasahah kalimatnya. Jadi untuk sabo kalam baru bukan paseh apabila kalimat ibu paseh ji. Beda susunan kalam god. Tetapi kalimat yang tak pakai dalam kalamnya mana god? Lagi puno. Tarak kuha taral huma huma. Yang ada paseh tak susunan bahu humanya kalam kalam ni rulo. Jadi kan kalimat itu mana paseh? Kalam kalam mana jadi paseh? Gara-gara kalimat ini mana paseh? Maka dalam kitab Al-Qis kita masyarakat terbukti. Barang bukan kalam yang paseh apabila seluruh kalimat ini paseh mandu. Kepuh dan masyarakatnya karena dihijrah daripada seumpama Zaidun Ajlalun. Zaidun Ajlalun hana paseh. Bahkan karena kalimat Ajlalun hana paseh. Walaupun susunan God. Susunan Zaidun dengan Ajlal hana cedera. Tapi diri kalimat Ajlal cedera. Wah, no, mukhalafah kaedah. Bah, hana gidram lam ke dalam lam. Maka tidak ianya kalam itu dengan paseh jid. Zaidun Ajlalunnya hana paseh. Tidak, aku dah. Gimana? Tidak ketinggal. Wadaraka rabi'an datar wasubu wa pasatu. Keberadaan binari dan apalai sahabat pasir. Pada rapur, yang kata ini. Tidak.
Tak dalam juga kalau ni. Dan pertama mengharapkan aku kali ini partai leker sejahtera daripada Tanapur. Tanapur antar kalimat ataupun Tanapur dalam kalimat. Tangan si belukan Tanapurnya juga, karena kan Tanapur nama dua. Wasahal Tanapur kalimat jenis Tanapur antar kalimat. Jadi not tak belum you. Mandua bong Tanapur. Ya, Tanapur je nama mam yang kelapa kaedah ada mam dia. Dia ajilal kan nama kelapa kaedah. Oh ya. Nah, hayo. Ya. Pasahah jir pasahah dalam tanpa kalimat kan mungkin pasahah dalam ibarat daripada kalam di susunan di anggap walaupun kalimat anggap tapi anak-anak jawab itu kan kalimat ulus daripada leher perkara. Untuk fasahah kalam yang dalam asal kita masyarat dulu fasahah kalimat. Ini syaratnya kebegada. Menyebut begada serta ikibar payah benar maya dulu wali. Menyebut begada hanya ikibar berarti tidak. Yeah.
aku memang hana kena dikibarin kena tersungguh pasahah bak kalim bak kalam dan bak pasahah kalimat ataupun berijibar tapi punya berijibar orang itu dia untuk buka berada mana kena ini berjuhan di diri disambung di diri yang bilangnya bahwa berijibar memang dia bukan dia yang lebih berat di diri daripada dia yang ada dia yang dikibarin tapi dari penyolongnya ada dia benci yang ada dia. Ini bukan lucu. Nah, syarahnya lagi. Nah, syarah makan. Syarah kitab Johar. Saya modern, nah, aman. Ada yang ada, mesti kau rasa. Ya? Tahu ini tau kadang, nah. Sebabnya li syarih kada bugah ada tinggai kada gerak dengan maksud untuk kada di kembali di mandangi ijibar. Maka bermula dan akur itu bahwa adalah kalimat lalu kalimat itu gehor dia ada lidah sekalipun adalah titik satu daripadanya kalimat itu pasai. Jadi menyatakan berkalimat di pasai. Tapi wateki jitima lele kalimat kajib kegehon. Nah, maknanya kat dan akur antar kalimat. Dan bermula gehon itu ada ia yang tanami. Abidrat gehon. Bukan payah pada itu. Dia baru. Dia muak-muak baru. Sebagaimana pada punya syair walaisa kurba pabri harbin pabru yang tajam saban dengan ular lari lurus alah lurus ular lari lurus ular lari lurus ular lari lurus ya walaisa kurba pabri harbin pabru walaisa kurba pabri pabru pabru. Jadi antar kalimat Pak ya tidak di dekat kubu Harbi di dekat kubu pun buat nampak kubu Bapak Harbi dengan kubu lain ini mungkin kan Walaisa Purba Fabri Harbi Fabrun tidak ada di dekat kubur Kapi Harbi di dekat kubu. Jadi gelohan di pada sahabat kubu nampak dengan ular lari lurus yang kapan? Kapan dekat? Ular lari lurus. Udah itu mangan. Ular lari lurus. Hei kaproh, ada sih. Nah bukan ni. Jika menemuk ular lari lurus. Waghaira mutanahin dan nadhur yang hana tanahi, hana bidrat dhur. Sebagaimana pada kunya syair karimon mata amdahuhu amdahuhu wal waramai wa izamalun tuhun wahi karimon tiga urang yang mulia kapan-kapan berpujo akannya urang yang mulia di saya ulun pujo akan dia padahal bermula manusia itu berkadun urang god menyata pujo menamangkan bukan pujo Allah tapi dan apabila ulun jela akannya manusia di saya ulun jela akannya tirod jadi ada pujo kepada urang yang hayu dikrek padanya jamul yang boleh memang jadi dia kan berasa jadi lawan tu kok dia boleh berasa boleh berdram kok gedang kan ada jamul dia boleh lah padanya kun padanya bodong puan bodong bodong bu ayu iga ayu kata bodong puan kata bodong puan aku tidak ada mana tahu jadi iza wa mada amdahuhu amdahuhu wal warami wa idza ma ma yada lumtuhu lumtuhu wahdi. Jadi yang berlainnya apa amdahuhu amdahuhunya. Yang pertama musafat ha dengan ha yang penyebab gohon tapi gohon hana masalah. Gohon yang dapat toleran nanti. Tapi wajah kamu double dua boh juga gohon. Amdahuhu amdahuhu. Amdahuhu. Hu. Jadi karimon
mada amdahuku amdahuku wa warahmahi. Jadi gelharji ketika tempat-tempat mula ulang lego, melego ada ya karena gelhar pecut, gelhar rawi karena pada amdahuku. Tapi gelharnya belum dubir daripada pasaha. Ketika kamu double nyokapkan. Gimana? Serasa lima. Berarti nyan hana cedera dengan pasaha.
man bakal ba amdahuhu no kajara e karena ulang-ulang nuaga maka amdahuhu amdahuhu ini nak jadi betul kena orang ada punya yang tidak terdikir apa jika tiba tu pakai roti dia yang baik jadi milik kau dah nak ada kili anak mu kamu ha jika tiba tu mana pun bibin kamu jadi pak ulang dua kali ulang-ulang satu pak jadi ulang-ulangnya kan bak ulang dua kali yang kalimat pada dasar di memang ka gohon jid gohon rai gohon dah sapat ha dengan ha tapi gohon yang nahinan ha najid jerra dengan fasaha sehingga dalam Quran yang terjadi tapi benda ulang gohon yang dua go jadi gohon tamah gohon sama dengan sikal ka berat gohon jadi ada amdahuhu amdahuhu. Gimana? Bang tadi? Kita bandingkan dengan Al-Quran. Okay. Jangan memegang faktor apa? Karena bandingkan Al-Quran. Ataupun itu kan ada Al-Quran walaupun tempat-tempat yang lebih buruk. Karena mana? Ya, itu benar dari naik dulu. Itu nak kita memegang tempat apa? Pak Rile ini baru mendang loh, baru ngomong. Jadi ini baru na menyotakun nyan hana fasahah payahdakun hana fasahah dalam Quran sedangkan Quran pasih berarti double ha dengan ha pasih yang mana? Ini lagi rendah kamu nentang ini badan nentang perlu terang badan nentang mahlum ini ingat dari turahnya beko untuk yang menentang ini bohong lho ini baru tidak wajib ketemu turah yang menentang lho. Nah, mana? Nah, ismu raju. Ismu raju. Oh, ismu raju bin nanurul. Jadi harbin nanurul. Tidak ada dekat kubu ziraurul yang bernama harbin itu kubu. Itu rah kubu kan? Kurba dekat. Kau rah kubu kan? Kau belum tahu kubu sih. Nah, kira kira orang bawa baju bagi. Jadi, walaisa wakabru harbin bimakani kafrin kubu harbin di tempat yang sunyi daripada iya dan daripada nalur. Hila, nalur begah sesungguh kafrun na'at maktum dan sabit padanya sesungguh mahal sah kata na'at menyertai man'ot dengan hana na'at hingga kodilinya menjawab desi hasilnya kadar berat dan kebanjir wajib binu mungkin bahwa dikatakan sesungguh kafrun khabar bagi kafrun kalau ubi makannya, air ma'a makarihi. Jadi kubu harbin di makannya beserta tempatnya itu kafrun yang itu kabar. Baik di makannya itu kabar. Pemahalu ma'a makarihi yang mana? Fainah wa'itar kafrun. Karena kafrun sih. Kan kubu makar. Kalau kubu darah galak dengan kabar, akan leka. Walaupun namanya mubarik, maka dapat dapat dia. Kan dapat hakiki. Memang susunan kan mikro, memang dah jebut-jebut yang kurang nyanyian sebab no yang boleh dan kadang-kadang buat susunan dalah baginya jadi juga surah lain surah nyanyian cuma yang dia kegurhon dia nyanyo
keadaan khabar laisa ma'rifah terkait isim di nadirah. Ini hanya terjadi apa? Ini ada juga kurba yang saudara babulun fisi, tidaklah kubu itu dekat kubu harbin. Jadi harbin nanuril, jadi kurba kabrinya bukan ma'rifah, ini apa? Jadi khabar di ma'rifah, sedangkan isim di nadirah. Cuma itu bukan idafahnya, idafah latiyah. Ataupun dengan makna muqarib. Itu dengan makna muqarib. Karim. Kurba yang penggarah berarti. Jadi tidaklah kubu itu muqaribun yang berdekatan akan kubu harbi. Biasanya nanti marifah sabok. Buka. Jadi harbin itu kan dia nanuri nanti. Di semua dan juga ini. Nah, jadi apa? Harbin nanuri, bahannya tanpa dia yang. Tidak Ismail. Buka, apa gak perlu? Jadi, double musafat antara ha dengan ha yang hanjir ke cedera dengan fasahah karena misil demikian na dalam Quran. Jadi mengira juga yang hana fasahah menghana fasahah di Quran. Wada'ku ka'lifin, ka'lifin dan formula da'if ka'lif itu bahwa adalah susunan kalam atau sebalik kanun nahu. Jadi susunan ini membalik lagi kaidah nahu. Jadi contoh idmar sebelum sebut tak juga tamir, sedangkan tempat kembali tamir dalam nak disebut lafdan, makna dan hukmah. Jadi menyewa tempat kuo tamir sesuatu yang takatum pada lafai atau takatum pada makna ataupun takatum pada hukum dihukum ke takatum. Menyewa lagi nya idbit daripada kaidah nahwu. Seumpama daraba ulam hu zaidan di poh lamiyahnya titik kan titik. Yang tempoh lamiyah ulam hu bae di poh oleh lamiyahnya titik akan tempoh akan titik. Jadi hawa zaman yang gugur zaidan hu sedangkan zaidan tidak mahmun. Secara sebutan tak akur. Secara kedudukan tak akur sih karena di mahmun. Jodohnya terpuas juga. Daraba ulamu dengan kan beda ini budala Ibrahima Rabbuhu atau ini budala yang puas tamer itu tapi terdahulu sebentar banyak juga. Tamer tak puas bak kalimat yang nadi juga. Tetapi kalimatnya pada kedudukan kita kaduk karena kira baik ini. Dan buruk baiknya kada akhur kemenang. Jadi nau takpo tamir hanya dakat dong pada lafai, pada makna dan pada hukum. Yang dikun ta'if ta'li. Dengan sebalik daraba zaidun ulamahu. Daraba zaidun ulamahu dipok oleh didik akan lamirnya sidik yang hui wa kepada zaidun. Zaidun kan terdahulu pada lafaz yang sesuai dengan kaidah. Berarti yang gejok ke contoh takatum lafzan. Dan dengan sebalik lom daraba ulamahu zaidun dipoh akan lamirnya oleh sidik. Lamirnya sidik si iwa tamir buku si tapi zaidun diirap ke pa'i. Jadi yang haji pa'inya itu ikut ulama. Cuma kebetulan kebetulan. Jadi walau tak akur pada rapai, tapi tak katum pada rapai. Yang ke contoh tak katum makna. Dan yang kedua sebalik wahwa Zaidun Paimon. Ianya itu Zaidun Paimon. Yang
Bua gamersaan yang dibuodin memang pada jumlah yang nadi keji. Jadi yang dihukum awal ini jumlahnya pada hukum awal. Bapa pada lapai hana takadung pada makna apa hana takadung karena memang hinan posisi roi. Tapi pak contohnya dihukum kepada takadung atau kan takadung hukuman. Watak itu dan bermula takid itu bahwa tidak adalah kalam itu lahir dalalah dia itu makna murid. Ini makna takid. Takid yang masalahnya mengukur walaupun mencuma-cuma. Kibang turah mencuma-cuma pak kalam. Lah kalamnya hanya lahir dalalah dia itu makna murid. Itu utam wewit. Ini kita tahu dengan barabah ini. Dua kalimat mufrad ini barabah. Untuk tak sedar makna pada kamu-kamu raya ini. Nyonya untuk tak faham maksud daripada susunan kalamnya payah. Li halalin karena na cedera yang terjadi ianya cedera. Pak itu cedera adakalah pada susunan kalam. Nah, terjadi cedera pada susunan kalam dengan sebab takdim atau takhir padanya kalam. Ataupun dengan sebab dibuang atau selain demikian daripada barang yang dikewajibannya barang akan sumubah sumubata fahmil makna payah payah faham makna mula. Jadi kadang-kadang kembali lagi nantang menyelam nantang nak kita bebek kita nyambut dan yang kembali kepada kita ialah baru mangan cok yang ini dah berdua kena nyok dah berdua kena baru mangan baru mudah tak faham. Karena ji ketika tak balik-balik, yang kalam jadi payah. Ya, benar. Kalam jadi payah dengan sebab takdim dan takhir. Ataupun dengan sebab buang. Najib buang yang akan menjadi payah. Tapi nak gara-gara tak buang, sehingga kanan boleh dia. Kanan boleh maksud daripada apa? Yang gekun takib katanya. Iaitu cedera. Cedera pada nazam kalam yang terjadi dengan sebab takdim atau takfir atau buang. Dan adakala kon pada nazam, kon cedera pada susunan kalam, wajib cedera pada intikal zihin daripada makna asal kepada makna maksud. Menyuhidih no, langsung maknanya yang dimaksudnya kon taboh kalam yang tak maksud makna lain. Tapi untuk intikal daripada makna asli kepada makna maksud diusahkan. Diusahkan. Nyedih pak kalimat baru bagian musarrajan. Apa makna musarrajan? Dalam kamus ana jejok. Yang nan nanurun suraiju. Nanurun. Cuma ke bukan kudun. Gak cuma kudun yang bukan. Iman, tajab, haluk. Artinya ini yang makna musarrajan. Licin, menerima. Jadi hidung yang musarajat, hidung yang licin, timang fah itu di muka. Benar ini tidak. Kemudian jadi jiru kita ini mana nanti? Taboh susunan kalam yang itu berpindah zihin daripada makna asli kepada makna mulut jiru. Yang gekun cedera pada intikal. Jadi dua kontrak. Na cedera pada nazam kalam, na cedera pada intikal zihin daripada makna asli kepada makna maksud. Maka bermula yang pertama, seumpama kun sonan par zadab. Mana ada baca balik? Patah nanti yang mudah. Pandu tidak pegang rumah kan? Kuala tanda rumah. Lalu patah, gimana? Eh, tak boleh patah. Mana kau sukun sapa? Ya, dia tak balik. Benci dia berharap, dia tak balik. Putra gekun gekun fi khali hisamin gekun pada ataupun ke khalal ke cik dan ku Hisham bin Abdullah khal, khalnya adik mak ataupun adul mak adik dan ku Hisham adik Hisham nan terorum dengan na adul mak ke hiro gekun syairnya ke adau daripada Mak Hisham, ke khalganya. Yang nan khal Ibrahim.
Imbang tu bukan saya yang tabah ke Ibrahimnya. Wama misluhu finas illa mamlakan aku umhi hayun abuhu yuqaribuhu. Dan tidaklah misilnya pada manusia kecuali Tibro mamlakan raja Ayu yang bermula ayah ibunya raja yang budek itu ayahnya Ibrahim yang berdekatan ia akannya Ibrahim. Berat. Apa kan? Dan hanya kita surah ayu. Maka beri berarti nya kan terjadi takik. Hana zahir makna mulia. Ini untuk zahir makna murid cak yang lebih penting ni. Ma misluhu binas hayyun illa mamlakan abu umihi abu. Adapun hayyun yuqaribuhu pula. Wa ma misluhu fin nasi hayyun yuqaribuhu illa mamlakan abu umihi abuhu. Tidak ada misilnya Ibrahim di golongan manusia, di antara manusia tidak ada yang misil Ibrahim itu sidro urung yang budek yang hampir sama ianya urung budek akannya Ibrahim. Ini ada pacih lho. Hanya ada ruang dunianya sidro urung budek yang sabar dengan Ibrahim kecuali sidro raja yang ayah daripada mak rajanya yang ke ayah Ibrahim. Ayah mak raja. Rajanya nama, maknya ayah. Nyen ayah mak rajanya ayah Ibrahim karena Ibrahim dengan mak raja mano ada dua kan khar mano. Jadi raja pun ada dua raja. Syakirnya ke pak cik raja, ke ada mak raja. Man ada mak raja dengan mak raja dengan boyah lo. Dengan boyah apa saya tahu. Jadi yang dengan boyah Ibrahimnya urunnya hanya cah. Hana urun yang saban dengan Ibrahimnya warga semulunya, melainkan sidro raja yang mak rajanya yang ke mak ayah mak raja yang ke ayah Ibrahimnya. Ayah mak raja. Jadi kemudian mak rajanya kak dan Ibrahimnya, ada pun ada Ibrahimnya. Jadi yang ke Hisham pun tau. Hishamnya nama tidur raja. Ibrahim ada mak ke. Jadi le tengku farzaga apa yang ada terjadi pecah beri. Cik bilang kamu pun pecah beri. Gening ujo Ibrahim. Cik raja, kebuka. Yang lagi Ibrahimnya hanya pada cok di urung nanti urungnya yang gerak kebangannya selain Nadiro Raja yang ayah mak rajanya itu Ibrahim, ayah Ibrahimnya. Berarti selain itu kemuan itu hanya urung yang kebangannya selain itu kemuan itu ada. Apa yang gerak kebangannya? Ada mungkin kecuali anak kemuan itu. Tidak ada yang misil dia kecuali anak kemuan dia kali itu. Buat kebuka, lagi nyo dibalik-balik, pindah-pindah lagi nyo kemang, pindah-pindah kurangi. Jadi yang kurangnya, wama misluhu binas hayun yukwaribu. Tidak ada misilnya Ibrahim di kalangan manusia, itu sidra urun udik, yukwaribu, yang hampir sama ianya urun udik akannya Ibrahim, kecuali sidra raja, yang bermula ayah mak rajanya itu ayahnya Ibrahim. Farazda. 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 Ya, dihulam rehat. Kembali kera. Farazda. Maksudnya Farzada. Nama dia termenju. Tapi tak dulu. Farazda.
Kan kamu yang susunan betul ya. Wa ma misluhu fil nas hayyun yuqalibuhu illa mamlakan Abu Umihi. Abu, you know, antara Abu Umihi dengan Abu Umu ada apa? Diserangi dengan hayyun, li hayyun. Antara hayyun dengan yuqalibuhu, yang yuqalibuhunya kabar kesibukan bagi hayyun diserangi oleh Abu. Antara hayyun dengan ma misluhu fil nas mukada dan kabar diserangi dengan istisna illa mamlakan. Jadi perubahan lagi heboh yang menjadi masalah. Tadi ma misluhu finas hayun yo khabar. Antara isim ma dengan khabar ma diselangi oleh illa mamlakan dan abu umi. Kata apa? Antara hayun dengan yukaribu. Yukaribu sebut bagi hayun diselangi oleh abu yang abu nyo khabar abu umi. Kedua, antara pulang, saya mau tanya Abu Umihi. Antara Abu Umihi dengan Abu Hu diselangi oleh Hayun. Jadi lebo hilang geruk hingga untuk kapan tak bayangkan. Tapi ada yang berbeza lagi. Kamu dah wama misluhu bin nasi Hayun yuqalibuhu illa mamlakan Abu Umihi Abu Hu. Yang kamu dah. Jadinya dengan takdir dengan sebab cedera pada susunan dalam. Jadi BRG ini kalau pun menyedera, menyedera basah, iban jarak badan kan kita tahu kan basah itu kan. Ini kalau kena kita apa susah, basah mau mandi. Mana memang dengan buka ada kena basah. Jadi terpaksa dikutip apa yang anda pasai. Nanti ada apa anda pasai. Jadi banyak jauh tu ya banyaknya di atas anak tu. Artinya laisa misluhu finnasi ahadun yukhalibuhu. Artinya dia yang itu makna. Tidak ada misilnya Ibrahim di kalangan manusia. Itu seseorang yang yukhalibuhu. Mana yukhalibuhu? Yusbihuhu fil fadail. Yang menyerupai akannya Ibrahim pada kelebihan. Ana ulung yang serupa dengan kelebihan Ibrahim. Illa mamlakan kecuali tiro raja. Kumana mamlakan radulan uktian mulka. Tiro uragam yang diberikan agar dia akan kerajaan. Teman-teman, yakni Hisham. Maksud raja ini adalah Hisham. Abu Umihi yang bermula ayah maknya. Artinya ayah daripada mak demikian raja itu ayahnya Ibrahim yang mamluk yang tak berjawab. Artinya tidak dimisil akannya Ibrahim oleh seseorang pun kecuali ibnu ukhti anak kemunnya. Ibnu ukhti bukan saudara inomnya, nyaminya yang na serupa. Teman ibnu ukhti yaitu Hisham. Maka sampai padanya itu kepada antara mubtada dan khabar mengenai Abu Umihi dan Abu Hu dengan tabung kalimat yang ajnabi dan alladhi ajnabi alladhi yang dianya itu hayyun. Jadi antara Abu Umihi dengan Abu Hu diselangi oleh hayyun yang kalimat ajnabi bagi jumlahnya. Dan kepada juga antara mausuf dan fikirnya mausuf mengenai hayyun yuqalibuhu. Hayyun yuqalibuhu, hayyun mausuf yuqalibuhu sebuah. Lepasnya dengan ajnabi alladhi yang dianya itu Abu Hu. Dan didahulukan mustasna lepasnya mamlakan. Lepasnya mustasna yaitu mamlakan atau mustasna men. Lepasnya hayun didahulukan mustasna lepasnya. Illa mamlakan mustasna men ini hayun. Adam dia hayun. Ma misluhu finnas hayun yufaribu illa mamlakan. Yo awai illa mamlakan. Wa faslun kathirun bainan badal dan fasl yang banyak antara badal yaitu hayun dan mudalmen. Ianya mudalmen misluhu. Oh hayun kan khabar ke badal. Tuh teman misil misil Ibrahim. Jadi khabar bina berarti tidak ada misilnya Ibrahim itu pada manusia.
Atau kemanya misil Ibrahim. Tidro urung udek yang hampir sama dengan Ibrahim. Jadi antara badal dengan mubnal men dibahas juga oleh kalimat yang banyak, yaitu binas illa mamlakan abu ummi. Ini baru perlu ahayun badal. Maka berulang misluhu ke ihimma dan finnas ke kabarma. Illa mamlakan masuk karena terdahulunya di atas mustasname. Illa mamlakan isisnya di atas kalam nafi. Isisnya di kalam nafi di atas nasab di darafa. Banyak isisnya daripada hayun. Menyodak kudut atas jalan isisnya masuk. Tapi menyodak badal pak hayun mamlakun. Cuma kan isisnya atas surah nafi jid wajah. Jirka nasab atau jenisnya dan jirka rafah yaitu badal. Cuma ini karena jika sudah lebih daripada mustasname, maka tinggal solusi itu berarti nasab. Dan jadi ada wajah rafah. Jadi ilah mamlakannya ini bumatu karena kata dahulu ini yaitu mustasname. Wasani kaqaulil akhari sa'atlubu bu'adad dari angkum litak kerubu wa taskubu aina yaddu mu'ali tajmuda ja'ala sakbad dumu'i kinayatan amma yalzamu firakal ahibati minal ka'abati wal husni wa asabah lakinnahu akhta'a fi ja'li jumu dil aini kinayatan amma yujibuhu talaki minal farhi wasurur fa inal intiqala min jumu dil aini ila bukhliha bidumu'i hala iradatil baka wahia halatul husni la ila ma qasadahu minas sururil hasili bil mulaqati wa zada ba'duhum khulusa min kasrati tikrari wa tatabu'il idafati fal awwalu ka qawlihi sabuhun laha minha 'alaiha syawahid wa sani ka qawlihi hamamata jar'a haumatil jandali isji'i warudda biana zalika in saqala lafdu bisababihi ala lisan faqad hasalal ihtiran anhu bitanafur wa illa fala yakhlu fala yukhillu bil fasahati kaifa waqad waqa'a fil qur'ani qala Allah ta'ala والشمس وضحاها إلى فكرر الضمائر وقال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك وقال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وقال تعالى في تكرير الإضافة ذكر رحمة ربك عبده زكريا كدأب آل فرعون الثاني yang kedua. Yang kedua daripada penyebab ta'kid. Ikut makna ta'kid bahwa tidak adalah kalam itu zahir dalalah aduh makna murid. Hana zahirnya bahkan karena na cedera yang terjadi adakala pada susunan kalam dan adakala pada intikal zihin daripada makna asli kepada makna maksudnya. Tanya jinau. Jadi ta'kid ataupun hana zahir makna murid yang terjadi jih pada intikal zihin daripada makna asli kepada makna maksud. Jadi karena ada ucapkan sabuh lafai yang hana tak maksud maknanya, tak maksud makna lain, tapi makna lain yang tak maksudnya jiuhat he tak dihin ba ijak ba tujuan mungkin jalan bete-bete ya, di antara makna asal dengan makna maksud perjalanan ji jauh jalan bete mungkin na pendakian lom
Nyen pada intikal gekun terjadi halal pada intikal zihin daripada makna asli kepada makna maksud. Toh adanya yang kenyan lagi kun urung lain laum kan kun dia tuh so faras dak dia tuh ha. Nyanyan kenyan kun dia tuh. Oh lagi kun faras dak. Nyokan kun kenyan kun urung lain. Putra gekun sa atlubu bu'da dari angkum litakrubu watas kubu aina yadumu'a litaj muda selagi akan luntuntut akan ji'uh rumuh daripada kamu supaya dekat kamu berji'uh rumuh mengatau orang mengatau rumuh mungkin ji'uh orang. Nyo sairnyo keungkapkan letir orang saat terjadi perpisahan enam cung cewek berkenan bayang boleh kenan saja dia pegang. Jadi saat perpisahan urang kena berpisah jadi untuk kepetenang jiwa dengan terjadi perpisahan gekeun ulun tuntut jauh rumah daripada kamu supaya dekat kamu mana ji biar rumah jiuh tapi urang ji tau nya nya mungkin biar jauh di mata dekat di hati kadang kadang yang kan untuk pertengah hati hati ketika haitun li ketika berpisah hati haitun li cuman wadah lagi kan minta nilai-nilai plus jih pegah tu lun tuntut jauh rumah daripada kamu supaya dekat kamu watas kubu ainaya dan dituang oleh dua mata lun akan ia mata lidah jemuda supaya keras keduanya dua mata. Yang long klik aju ino itu biar mata aju mengak kruh supaya jamin kruh puak kruh kruh hanya dibiar ia le. Jadi jauh untuk dekat itu biar ia mata untuk baik dibiar le. Selapih kabur tu kan? Jauh untuk dekat bono. Lon tuntut jauh rumah daripada kamu supaya dekat kamu. Jadi jauh untuk dekat. Klik untuk hanya klik. Haitaj muda jamin. Nyo punya istilah jamin pada mata. Mata keras, mata yang hai tibit i. Yang akan kera. Jadi, lun klik untuk hana klik le. Lagi apa no? Jauh untuk dekat. Klik untuk hana klik. Nyo yang berle. Jadi, jamin nyo kon kera. Makna ji kera lagi bate. Kera dalam arti hana tibit i mata. Watas kubu ainayat dumuk. Mata lun mengeluarkan air mata. Supaya tidak keluar air mata. Jadi long klik untuk hana klik le. Jioh untuk tau. Ja'ala sakbadumu. Gejadi ianya syair. Akan terbit ia mata. Kinayah daripada barang yang lazim. Le firak ahibbah. Daripada ka'abah. Wal husni. Dan kegundahan. Sabah ju. Kesusahan dan kegundahan takkan. Wa asabah dan benar ianya syair ketika menjadikan tebit imata kinayah daripada susah yang cocok jadi watas kubu ainayat dumu dipetebit le dua mata lun akan imata yang kinayah daripada susah sebab mano uronyo akan terjadi perpisahan na urang yang kena berangkat jiu. Gelantau dah berah, long susah, takun, ditubit ia mata. Tibit ia matanya kinayah daripada susah. Nyan wa asabah, nyan kinayahnya tepat sasaran. Yang kedua, lakinnahu, tetapinya pensyair, akhta'a. Tersalah ianya pensyair pada menjadikan jumudil'in. Kerih mata
kinayah daripada barang yang diwajib akannya barang oleh pertemuan daripada farah dan surur. Jadi tubit ia mata kinayah daripada susah wate berpisah, kerah mata kinayah daripada senang ketika bertemu. Nyo yang main, nyo yang pun wa asaba yang benar. Memang tubit ia mata kinayah daripada susah. Ya, tetapi hana itu biat ia mata jamet kinayah daripada senang salah. Tetapinya syair akhta'a, tersalah ia pada menjadikan kerah mata akan kinayah daripada barang yang diwajib akannya barang oleh talaki, oleh bertemu ataupun pertemuan, minal farhi, daripada farah dan surur. Yang salah, pakan salah, karena intikal daripada jamet mata kepada kriatnya mata, karena sesungguh intikal daripada jamet mata, daripada kruh mata itu kepada kriatnya mata dengan ia ketika iradah kli, dianya hal iradah kli itu ketika gundah. Kan kepada barang yang dikasat ianya syair akannya barang daripada surur yang hasil dengan sebab mulakah. Jadi kerih matanya kan makna haji kasenang hana perlai klik leh hai hana dibit leh imata udah klik lemang kamerumpok urung yang berokon terpisah pisahnya urungnya kamerumpok kasenang deh hana leh dah klik berarti mata kakrih kan. Makna kerih mata, makna jamin bagi mata, hana itu biat iya wadah dah kliknya jamin kan. Berarti tetap jumutnya hal gundah mantang urung dengan susah. Tapi udah klik hanya dibeli ia. Kena urung udah kun leung hanya dibeli ia mata. Na urung yang wate mutubi-tubi musibah kan. Na urung hanya klik le. Susah-susah ke. Tapi ia mata hanya dibeli ia. Hanya le ia mata kabih kun. Nyanya kun jamet. Jadi jamet han ditubit ia mata ketika kena klik. Berarti urung dalam keadaan gundah. Menyobunai likut taskubu ainayat dumu mata ditubiat iye kinayah daripada susah nyan sesuai. Kemudian jamet, makna jamet bagi mata, mata hanai tim tubiat iye ketika susah wate kena kli. Kon makna jamet hanai tubiat iye mata karena hana tak kli. Nge jine wate nyo abih kruh mata dum hana sok kli. Eh na perlu kli udah kli man wate tak kli ke tubiat iye mata ndak nyan kan jamet. Sedangkan le pun syair gejadikan jamet mata makna ji senang. Nyahino yang terjadi salah. Jadi yang kena pegah senang. Ibarat jamet, jamet mata. Dari jamet mata gemaksud ka senang karena ka merumpok. Nyahino yang baik tak tahat. Makanya geken takkid pada intikal zihin, takkid pada makna yang terjadi pada intikal zihin daripada makna maksud jamet mata kepada makna murid senang karena ka merumpok kembali dengan urang yang kalau pisah nyan baitat menyonyan yang tau hosit jamet makna ji hai tibit ia mata wadai takli urang susah kon urang senang hana perlekli yang menan kah wazada ba'duhum dan getamah kait li ba'duhum untuk pasahah kalam ah. Untuk pasahah kalam getamah kait lam khulus min kasrati tikrar wa tatabu' idafah bersih daripada banyak mulaulang baik le tak mulaulang haba baik mulaulang ada tasad nyam yang mulaulang hana pasahah menancit baik le tak idafah. Jadi mudah je kemudah ilih. Mudah ilihnya je kemudah lom. Yang diji nam mudah ilih. Mudah ilihnya je kemudah lom. Nam mudah ilih. Mudah ilihnya je kemudah lom. Baik mana? Mudah boh kak kehom ilih. Mudah mudah ilih. Mudah mudah ilih. Tapi tak tamah lom. Mudah mudah ilih lom. Mudah mudah ilih lom. Yang kebah menyukam menan hana lipasih. Maka bermula yang pertama. Yang le mula ulang. Contoh lagi kenya pensyair. Sabuhun laha minha alaiha syawahid. Laha minha alaiha syawahid leboh cukup he enyan bak tak faham makna laha potra minha potra alaiha potra
Yan ba gulaw lang damer yan. Laha, minha, alaiha. Yan. Jadi sabuhun. Sabuhun menyo wadan, wadan fa'ul ke pegah. Makna jih cepat lari unta. Tapi kenyan maksud. Yang gemaksud di sini farsan hasanatal jari. Guda yang bagus perjalanannya got baija sehingga hanahe ureung e diadeuh ji. Seolah-olahnya guda tajri filma berjalan ia dalam air. Ham duduk durunduk diadeuh. O pergotat. Pu mentau yang lainnya. Hah? Puan mata yang watai tak ik watai red lalu bang hana tak tupu dia tu kerana je puduk gelah puduk iya nan hana goyang iya dalam TV mandung lagi nyan jadi gelah dalam TV puduk ju iya tak bawa gelah puluh mata agak dah jam nama eleng gelah nama tupu api iyuk dah lalu bang ya. Yang gelingnya mana sabuhun ya, jadi sabuhun guda yang got ija yang sehingga urung duk dia tu hanhe jadi guduk-guduknya hana terasa awat tu abih di ditekan le de o de bade oi babe jadi sabuhun unta yang got perjalanan laha guda yang sabit baginya guda minha daripadanya guda alaiha atuhnya guda itu syawahid nah dalil syawahid kan dalil yang menunjuki. Nah dalil yang ditunjuk atuhnya got perjalanan yang dalilnya dari ji sendiri untuk menunjuki bahwa got untuk gudanya. Jadi laha. Nah dalil yang laha. Dalil baginya guda. Pat dalilnya minha dari gudanya si. Alaiha yang ditunjuk di atuhnya. Jadi laha minha alaiha. Syawahid jihotigo. Jadi laha syawahid, minha syawahid, alaiha syawahid. Jadi gara-gara mula ulangnya, kebegah yang kahana pasih li lagi nyan. Karena kabain untuk tafam makna kapayah mereka lila dah laha minha alaiha. Li tanya orang kan kada depu. Ada draw dekun bahan ada depu. Tapi li orang dengar kamu mang. Jadi kan terjadilah puan takit si lagi. Wasani yang kedua yang le idafah contoh lagi kun syair hama mata jar'a haumatil jandali nyan hama mata asal saiji ya hama mata kageboh hurunida wahai merpati di tanoh tandus yang tanah tandusnya adalah kebanyakan daripada tanah mubate. Isji ci melagu tiga yang dua. Isji saja melagu kan. Tayu melagu merpati. Pegah merpati hai ke lagu tabo. Susah kutatnyo. Ha menan. Jadi hama mata kemunada. Makna ji merpati. Gi idafah kepada jar'a. Jar'anyo jar'a je bi jar'a ikal qataru kana pul ikutnya bi jar'a ikal qataru lam lam sawi la taza ulam daima wala tazalu munhalan bi jar'a ikal qataru wah kin banjar be hom mendum bun buna yang tambung. Wah senantiasalah hujan wala tazalu qataru ke isim tazalu qatarunya hujan munhalan yang dicurahkan bijar'a ikat tanah tandus padang tandus senantiasalah hujan itu yang dicurahkan bijar'a ika pada tanah tandus gata tanah yang hana dimoh sapu tandus ke jadi yang kalimat ji sebenarnya kon jar'a jar'ai nah hamdah tabatu. Cuman karenanya darurat syair, hamdahnya kagak boh. Jadi baik minta makna jar'a, jar'ai aja. Jadi jar'ai kalih nama alam taimah deh. Contoh zalah,
Contoh dala wala tadzalu munhalan bijar'aikal qataru. Jadi makna jar'a berarti padang tandus. Jadi wahai merpati padang tandus. Jadi merpati diidhafahkan kepada jar'a. Merpati padang tandus. Padang tandus diidhafahkan kepada haumah. Haumahnya mana jih ma'dam kebanyakan. Jandali munyo jandal sebenarnya makna jandal bate. Tapi yang gemurir ino jandal dengan makna junadil. Junadil tanoh mu bate. Hai munyo baca junadil aju sebenarnya hana puput man dalam syair sang jandal. Makna ji tanoh mu bate. Tanoh yang le dikandung bate. Lagi comrak. Ya nyen munyo bahasa ji junadili. Junadili. Tanoh yang mubate. Jadi yang tanida wahai merpati yang na di padang tandus, yang padang tandusnya adalah makdam kebanyakan bagi tanoh mubate. Menyata mulai dari ujung tanoh yang mengandung batu kebanyakan ji tandus. Hai timoh lepu bak me yang udip sakai. Karena dalam ilmu perkebunan, tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daun ubud-ubud lagi bakme menciptakan nitrogen sendiri sehingga tumbuh di atas batu. Jadi baja lain di sana diciptakan gedroji dengan uke, kemudian diserap gedroi lah yang kejut bakme pejut rehai ijo merak. Sedangkan bakai lain kahek dah pula itu yang dimo. Jadi karena bakme menciptakan nitrogen sendiri. Jadi udah pada bete jahana upu. Ya menan. Jadi nyan jandal yang makna drojih batu tapi gemurut ino tanoh mubate. Ma'dam tanoh mubate. Kebanyakan tanoh mubate-bate, tanohnya tandus. Yang kena pegah. Jadi wahai merpati yang na pada padang tandus, yang padang tandusnya adalah kebanyakan tanah mubate lagi nyan. Jadi hamamata geibat idafah kepada jar'a, jar'a geidafah kepada haumah, haumah geidafah kepada jandal. Jadi nyan gara-gara letak idafah nyo mengakibatkan kalamnya hanali paseh. Waruda. Tapi gutulak pendapatnya. Gepegah bek letat mula ulang lagi dhamir buno sehingga hana pasahah nyengken. Gepegah bek letat terjadi idhafah yang metalo-talo sehingga gaduh pasahah nyambikun. Kiban cara tulak bi anna zalika. Dengan buah sungguh demikian. In sakala lafdu bisababihi. Jika gehon lafai dengan sebabnya mula ulang buno di atas lidah. Maka sungguh hasillah ihtirat daripadanya dengan tanafur. Memang gara-gara mula-ulangnya gehen bak lidah watetakun. Berarti yang kaitan menglam tanafur. Berarti karena syarat tanafur. Hanapai hatamah syarat ilih. Yang tak tegedinya gehen. Tak tegedi. Gara-gara mula-ulang dhamir laha minha alaiha. Adapun mula-ulang idhafah mengakibatkan gehen pada lidah. Berarti itamong dalam tanafur. Hana perle tamah kait, hana perle tamah syarat. Wa illa menyuhana mengakibatkan gehon pada lidah, fala yukhillu bil fasaha. Maka hana bercedera ya dengan fasaha. Memang lah minha alaiha bak takun hana payah yang jik gegadah fasaha pakan. Ya manan. Wa illa fala yukhillu bil fasaha. Kaifa kibankan lagi nyan padahal sungguh terjadi dalam Quran. Dalam Quran na lagi nyan. Apakah Quran hana paseh? Kena Allah Ta'ala wa syamsi wa duhaha wa layli idha sajaha. Yang penuh boha inan. Tapi habis surat di ha 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 mandum. Nagihon pada kun. Hanam tamah mengap tak dengar laun. Jadi dari fon surat sampai habis gulang damir. Tamah mengap tak dengar. Hanam je ke gahon bak takun bim. Tamah mudah. Dan damir hanam je ke terjadi gara-gara payah mufum bilam. Jadi sama dengan kon semata-mata mula ulang jid ke tanafur.
kan dengan semata-mata ulang terjadi takkid hana bak tempat yang terjadi takkid berarti hinan mantang jadi hanjit tajuk kuat bahawa gara-gara mula ulang bukti ji mula ulang dhamir dalam Quran dalam jumlah yang le tapi hana tanafur dan hana terjadi takkid yang menan berarti menyo semata-mata nyan hanjit alasan okala oka fa kararat dhamaira maka mula ulang li Allah Ta'ala akan segala dhamir dalam ayatnya. Wakala dan kena Allah Ta'ala alam Rabbana wa atina ma wa attana pada mohna ka lebo hana gehon ka pakal laha alaiha laha minha alaiha ka gehon nyebat Rabbana wa atina ma wa attana hana gehon ka dan kena Allah Ta'ala alam wa'fu anna waghfir lana warhamna pada mohna anta maulana pansurna hana gehon. Pakala dan ikut Allah Ta'ala alam pada ulang-ulang idafah tiapnya pada ulang-ulang dhamir yang ulang-ulang idafah ikut Allah Ta'ala zikru rahmati rabbi ka zikru ke idafah kepada rahmati rahmati ke idafah kepada rabbi rabbi ke idafah kepada ka yang hana kegahan yang menan jadi makanya banduannya tertolak zikru rahmati rabbika abdahu zakaria nyen ihrabika yang mula ulang idafah contoh yang lain lom kadabi ali fir'auna dabi idafah kepada ali ali idafah kepada fir'aun hana gehon dan hana gadoh fasahah faidatun gesebut le sebahagian fudala sesungguh sebahagian daripada khasais Quran sesungguhnya pekerjaan musafat padanya Quran oleh lapan boh mim yang miring dan hana hasil dengan sebabnya oleh gehon dia ada lidah sama sekali. Nyo yang hayu kan. Saharujih menyamula ulang lagi kan jik ke gehon. Tapi lang Quran terjadi mula ulang gehon hana. Nyo kelebihan. Oh mungkin nyo ada yang tak pegaharnya menyelam Quran hana hana kira kan nya kenyan surah nyo wa min ajabi na terjadi dalam Quran mula ulang mim truk 8 go tapi hanjik gehon pada ke memang hana gehon wate tapi go itanyo sabah susunan kata yang double mim lagi kan kagehon lang Quran ka terjadi tapi hana gehon ke mana jimnya lang Quran hana ganggap gehon kan memang hana gehon nya yang berlebuka. Dan itu yang kita tahu susunan kata bersabar lagi kan hana gehol lezit yang bersabar dengan yang tapi tak ucapkan sabah kalam lain tapi double mim lagi kan tetap payah pada kun tapi susunan dalam Quran mim le lapan boh tapi han gehon yang puhirin dah teman memang susunan yang hana sanggup juga oleh manusia yang salah satu contoh ada lain hanjit tak pegat hinan wadai dah begat gehon dalam Quran han gehon jadi cara bak barih ji macam tu sehingga hana gehon yang khususiat Quran sesungguhnya pekerjaan musafat padanya Quran oleh lapan boh mim miring dan hana hasil dengan sebabnya oleh gehon pada lidah sama sekali bahkan mutamah nisbah pui lom bermula demikian pada kenala ta'ala wa ala umamim mimman ma'aka uma mim mimman ma'aka mimmannya nunnya juga mim dek kan mimmam ma'aka jadi uma mim kadua boh min inan uma mim mimman nya minnya lo mim tasdid minnya hanam das yang deh mim berdua kadua lepet limong boh yang deh yang hana deh ada yang tasdid tasdidnya dari mimnya ipoh kena mimman bak mimman min bak dengoh yang kadua boh lam bak ma'aka yang kam tamah min habadu kam tasdid lam kapadum kah ada jo uma mim mam bak dari mim mim ke mimman ke deh nah tasdid di lam sehingga jid ke mim lapan boh double tapi hana gehan karena sesungguh tanwin yang na pada uma mim dan nun pada mim mam ma'aka diidghamkan keduanya dalam mim sesudah keduanya maka jadilah keduanya pada hukum mim yang lain ka padum puno mim yang deh puno 1 2 5 bo
Kemudian tanwin ba umamen, olehnya nun yang nampak miman ge idgham kepada mim lehnya. Je ke mim nampak dua bote ka 7. Olehnya mim yang mutasdid pada miman nya min ilikot nun mutasdid miman. Karena kan asaji min man. Min nya ka idgham dalam mim sit. Je ke nun sabot mim sabot inan maka 8 boh mim. Wa fihi arba'un akhar. Apa? Fi mimman bi mimaini dengan dua buah mim. Dan mim yang mutasdid pada mimam itu dengan dua buah mim dan sabit padanya itu buat buah yang lain. Gimana buat buah yang lain? Benar? Buno dua boh tanwin pada umamin sabo nun pada mimam maka sabo kedua mim yang mutasdid pada mimam nya mandilah dua boh mim minan kapet boh oh wafi arbaun akhar kapet boh kapet boh ngadam tasdid dua sebab ya. Maka yang hana dah hitung lo mepat na petru fahadhi sama niatun maka ini kena 8 boh mim. Wa qawluhu salim dan bermula kenya dengku salim. Ya salim pun sulim. Baik benar. Fasahatul mintara purin salim benar. Salim. Mana ji bersih. Gerap ke kabar bagi mubtada yang maklum daripada makam. Dan dianya itu ditakwilkan dengan masdar. Salimnya yang ketakwi daripada masdar. Wa min tanafurin muta'alla ba salim. Min tanafurin muta'alla ba salim. Menjadi sejahtera ia daripada tanafur. Dan bermula fasahah pada kalam itu bersihnya kalam daripada tanafur kalim. Punya surah ha? Jik ke surah wa ta'ala ke peluh ihram memandum makna fasahah pada kalam bersihnya kalam daripada tanafur kalimat